Area permainan di mal umumnya didominasi oleh pengunjung berusia muda atau keluarga yang membawa anak-anak mereka. Tapi, area permainan di salah satu mal di Garut punya pelanggan setia yang sudah cukup sepuh. Namanya Abah Empit. Nama Abah Empit menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini, setelah sebuah video menunjukkan dirinya berhasil meraih ribuan tiket dari mesin permainan. Aksi Abah Empit saat memainkan mesin permainan sekilas tampak seperti amatiran. Tapi siapa sangka kalau sang kakek sangat piawai dan menguasai teknik memainkan mesin game hingga membuatnya mendapatkan bonus tiket setiap kali main. Abah Empit berkata bahwa dirinya sudah mengumpulkan sekitar 200 ribu tiket. Ia ingin mengumpulkan 300 ribu tiket lagi untuk ditukarkan dengan alat musik gendang. Kemudian, tampak Abah Empit membuka tas dan menunjukkan ribuan tiket yang sudah ia dapatkan hari itu. Tak hanya jago main game, Abah Empit ternyata juga dikenal baik hati karena suka membantu pengunjung lain yang ingin memenangkan tiket banyak. Sontak postingan tersebut menuai pujian dari warganet. Bahkan, tak sedikit yang ternyata mengenal dan sering bertemu dengan si Abah di mal saat sedang bermain. Thank you.